Jumpa kembali dengan saya Maharjan. Kali ini saya akan unboxing gantungan kunci atau gantungan benda lanyard tuh ya. Yang mana pesanan ini saya pesan dari daerah Bandung. Terima kasih seller sudah mengirimkan pesanan. Mudah-mudahan isi dari pesanan ini sesuai dengan pesanan dan bermanfaat. Oke, tanpa menunggu lama, ini paketnya dengan kemasan seperti ini ya. Saya akan coba unboxing kemasannya ya. Karena berhubung ini memakai plastik, jadi saya langsung aja tanpa menggunakan gunting. Dan ini dikemas dengan bubble wrap ya. Bubble wrap. Saya buka. Dan seperti ini kemasan di dalamnya. Nah ini alhamdulillah ini ada beberapa pesanan yang saya pesan. Ini dibuang saja dulu. Nah ini gantungan kunci lanyard seperti ini ya. Ini ada beberapa item. Kalau nggak salah saya pesan yang ini 2 piece ya. Ini 2 piece. Ini alhamdulillah barangnya lumayan bagus sesuai dengan yang saya harapkan. Dan ini seperti ini. Ini warna ungu. Ini ada 2 piece. Dan ini ada warna biru. Ini warna biru seperti ini. Ini satu, ini kalau nggak salah ukurannya 2,5 cm ya ini. Dan ini mudah-mudahan kuat awet ya. Kemasan ini penjepit gantungan kunci ya. Ini yang ungu saya pesan 2 dan yang biru saya pesan 3 karena stoknya terbatas. Ini yang sisa di tokonya adanya yang ini ya. Oke, nah ini ada beberapa gantungan kunci warna hitam yang saya pesan dengan ukuran 2,5 lebarnya ini ya. Seperti ini lumayan bagus untuk barangnya. Mudah-mudahan awet ya dan bermanfaat. Nah, seperti ini. Ini bisa menggunakan tali atau menggunakan pita dan sebagainya sesuai dengan keinginan pemilik penjepit ini nantinya ya. Ini saya pergunakan untuk handmade atau buatan tangan ya, kerajinan tangan. Ini saya pesan kalau nggak salah ini saya pesan 20. Nanti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Semuanya ada 20 piece untuk warna hitam dengan ukuran 2,5 ya. 2,5 cm dan ini produknya bagus ya. Sangat bagus sekali.
Ini mudah-mudahan kuat awet ya untuk bahan yang akan digantung di sini ya. Ini tali lanyard ya atau apalah ini, yang jelas ini dari segi produknya ini lumayan bagus ya. Oke, terima kasih seller yang amanah, seller yang rekomendasi, mudah-mudahan sukses selalu. Dan untuk sahabat Mahrojan yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe ya, klik subscribe-nya karena gratis. Dan mudah-mudahan channel Mahrojan bisa berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas segala sesuatunya. Saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.